Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menggelar razia tempat kos yang kerap dijadikan tempat mesum bagi kalangan remaja. Dalam razia tersebut, sejumlah pasangan muda-mudi yang tengah berduaan di dalam kamar diamankan petugas. Razia diawali di kawasan Jalan Saputra, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja memeriksa satu persatu tempat kos yang kerap dijadikan tempat mesum. Dari salah satu tempat kos, petugas mendapati dua pasangan di luar nikah tengah berduaan di dalam kamar dengan pintu tertutup. Petugas kemudian mendatangi sejumlah tempat kos lainnya. Dari tempat-tempat kos tersebut, petugas kembali mendapati pasangan bukan suami istri tengah berada di dalam kamar. Sejumlah pasangan muda-mudi yang berhasil diamankan dari dalam kamar kos kemudian dibawa petugas ke Markas Satpol PP Kabupaten Cirebon. Ada orangnya. Anak apa Benit? Anak ada pas ada itu. Rayuan pas tadi mana? Di mana? Racing atau apa? Racing atau apa? Ada orang yang lagi.